Hai, kembali lagi bersama Rica, Rica dan suami. Tadaa. Kita udah nikah, guys. Maaf ya, aku masih tidak menyangka kita sudah menikah. Jadi aku kemarin baca-baca komen-komen di videonya Rica-Rica, banyak juga yang ternyata yang nanyain, emang Kak Rica-Rica udah nikah sama Mas Kade Ya, atau terus ada yang salfok sama cincin di jari manis. Dah, ya, kita sudah kabar nikah. Baiknya kita sudah menikah. Pertama kali mukbang bareng suami dan istri. Yeay. Kita kali ini akan mukbang semua menu dari Kober. Tadi sempat bingung sih mau Kober atau gacoan. Tapi karena berhubung gacoannya udah sering banget kita mukbangin, jadi kita mukbangin Kober. Hal yang paling membingungkan sekarang adalah menata. Menata. Ya, lami level 10 ya? Iya. Nah, bayangkan. Minyak ngotak. Sudah berapa lama dia menunggu untuk dimakan? Dan sudah berapa lama kita tidak makan Kober? Kok warnanya gini sih? Kurang nyoklat kayak biasanya. Cabenya juga nggak terlalu banyak biasanya kalau level 10. Iya, cabai mahal ya? Benar. Oh iya? Cabai lagi mahal? Iya, lagi mahal. Pantas. Tapi kan biasanya kalau level 10, ternyata cabai 10 itu ya cabenya 10 nggak sih? Aku ngerti gimana caranya mereka nuangin cabai. Kayaknya sih pakai sendok gitu, 1, 2, 3, 4 gitu kayaknya. Iya. Kayaknya ya. Ada udang rambutan. Ini beda sih juga udang rambutannya dengan yang gacoan ya. Kober dulu atau gacoan dulu sih? Yang ada di Bali. Kober. Kober dulu ya? Iya. Kalau di Indo? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Sayapnya. Sayapnya. Guys, hari ini kita banyak ngomong ya. Jadi jangan ada yang protes kalau misalnya kita banyak ngomong. Iya. Nanti kita tuang sausnya di atasnya. Trut. Gitu. Trut. 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 Ini udang keju. Udang keju, guys. Terus ada lumpia. Lumpia udang. Lumpia udang. Oh, cekernya. Cekernya. Ini terakhir ya? Ini sudah ngosong. Maaf ya, guys. Dia agak gila. Semuanya nikah. Empat doang ya? Oke, semuanya udah siap. Dan kita udah gak sabar buat makan. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu. Supaya kalau nonton kita, kalian... Enggak baper. Atau enggak iri. Kita jadi lupa. Yaudah, sebelum mulai makan kita berdoa dulu. Enggak ngiler. Sebelum mulai makan kita berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Bedanya, ini direbus, guys. Sosisnya juga. Sabar. Nyari cabenya. Kok cerewet banget sih, guys? Kita makan. Beda banget ya? Mm-mm. Lebih manis ya? Beda-betanya lebih kayak ada rasanya. Kalau yang ini kurang aja gitu. Kalau dimakan Kober aja gitu, pasti rasanya sama aja kayaknya rasanya dengan mie gacoan. Tapi kalau dimakannya tuh sebelah-sebelahan gitu, dibattlein gitu, guys. Iya. Rasa beda. Empuk banget. Ya? Mm-hmm. Tulangnya bisa digigit? Mm-hmm.
nggak bersisa aku makan cekernya. Iya. Jadi lama banget pengen nyoba cekernya guys. Baru kesampean sekarang dan enak. Enggak cuan ada ceker juga enggak sih? Enggak. Enggak tahu. Enggak kalau enggak salah. Kandungannya lumayan lah. Si juicy gitu ya. Kita nikahnya tanggal berapa suami? Tanggal 29 Juli 2022 guys, ini baru banget. Jadi waktu ini tuh aku nyetok banyak banget video biar aku bisa full libur 2 minggu lebih gitu buat tanpa big, tanpa take video, cuma ngiring-ngiring doang. Jadi benar-benar libur buat mukbang karena jaga kesehatan juga. Jadi itu setiap hari aku mukbang untuk stok selama persiapan buat nikah. Dan tidurnya enak banget. Orang-orang bulan madu liburan gitu Bali, kita udah di Bali guys. Apa? Enak. Bukan habis, kalau lagi kelaparan mesti habis ya. Lagi enak. Benar. Kursnya main berminyak. Video editing kita nanti diupload di channelnya Mas Kade. Uploadnya berbarengan guys, jadi biar bisa nonton bisa langsung ke channelnya, channelku, channelnya lagi. Pilih, mau ini, mau ini, mau ini. Ini aku. Tuh guys, kalau sebagai suami itu masih yang enak-enak tuh ke istri. Abang. Ini hujan. Pilih.
Ya. Oke. Sekian dulu Mebang kita hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan dietnya besok aja. Bye-bye. Ya.